Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Tengok Inspirasi Channel. Siang ini kita akan berbincang dengan Ustaz Mulyadi Muslim. Beliau pakar agama sebetulnya. Beliau dosen. Sekarang kita akan berbincang tentang kebahagiaan petani. Bahagia saat panen. Petani bahagia ketika panen. Ini judul luar biasa ini, Pak Ustaz. Baik Ustaz, jadi bahagia saat panen. Ya. Itu judul kita ini. Memang panen itulah saat-saat yang dinantikan oleh petani. Ya. Sesuatu yang dia harapkan, sesuai dengan harapan, sanalah kebahagiaan itu ada. InsyaAllah. Tapi sering terjadi petani kecewa saat panen. Ini tentu ada yang salah. Harusnya orang bahagia saat panen. Ya. Kenapa kecewa? Ini tolong diberi pencerahan Pak Ustaz, di sisi agamanya bagaimana? Ya, ini Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Terima kasih Dajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Dango Inspirasi Channel. Tema-tema kita dengan Dajan ini tema-tema menarik ya, tema-tema unik. Misalnya hari ini kita bicara bahagia ketika panen. Kalau itu kan saat yang nanti. Iya betul. Kalau bahagia ketika panen, bisa jadi ada juga orang yang tidak bahagia ketika panen ya. Tadi, tapi sering terjadi, sering terjadi. Bahagia. Tentu ada yang salah. Apa itu? Lama-lama salahnya gitu. Pertama memang kalau kawan-kawan ingat pembahasan kita sebelumnya, seharusnya kita bahagia senang menjadi petani. Kenapa? Ya, ya. Karena menjadi petani itu banyak keberkahannya gitu. Ya, ya, ya. Tidak ada beban atau stres untuk urusan yang tidak perlu dipikirkan gitu. Kenapa? Karena petani itu pagi dia pergi ke sawah atau ke ladangnya, sampai sore kadang dia pulang pun membawa hasil pertaniannya sebagian untuk dia makan bersama keluarganya kan. Yeah. Itu sebuah kebahagiaan kan? Atau karena dia bekerja dengan dengan energi tenaga yang cukup banyak, sehingga di malam hari dia butuh istirahat, maka dia tidak memikirkan yang tidak perlu dia pikirkan gitu. Begitulah bahagia, tidurnya pulas. Akhirnya tidurnya pulas kan. Nah, apalagi kalau dia panen, itulah puncak kebahagiaan gitu. Ya, ya. Panen dari hasil pertanian atau perkebunannya, pasti dia akan bahagia. Nah, tetapi tidak sedikit juga seperti Dajan sampaikan tadi, banyak yang kecewa, bahkan sedih ketika panen. Ya. Nah, pasti ada penyebab sebelumnya kan? Ya. Nah, misal ketika ketika memulai bercocok tanam, baru memulai usaha pertanian perkebunan, latah berhutang, itu berisiko tuh Dajan. Ya berhutang. Ini, latah berhutang. Ya sebenarnya dia baru mulai usaha berhutang langsung. Langsung. Itu berisiko ya? Itu. Nabi mengajarkan sebuah doa ya, kita ini harus berlindung kepada Allah dari banyak hutang, min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tapi kadang-kadang dengan segala keterpaksaan. Iya, kalau misalnya enggak ada modal pokok, silakanlah berhutang. Tapi kalau ini berhutang, misalnya bibit berhutang untuk mengolah lahan, berhutang lo. Beko perlu lo pupuknya. Utang. Makanya bersama pokok murah pusat. Makanya usahakan jangan berhutang gitu. Usah. Untuk memulai usaha ini jangan berhutang. Kalau ada yang pokok murah kenapa harus berhutang gitu? Nah, siapa? Karena itu akan mengurangi kebahagiaan. Akan mengurangi kebahagiaan ketika panen. Nah. Iya. Karena waktu panen ya, apalagi orang berhutang sudah, orang menagih hutang sudah berdiri di pematang ya. Kenapa? Karena awaklah terlilit hutang, lalu ternyata orang yang berpiutang ke kita itu adalah dalam hal ini misalnya toke lo misalnya kan, tentu ya ditunggunya di pematang gitu kan.
dengan harga Persiria. Ah, tidak bisa wa meilak lah. Tidak bisa wa memindahan. Akhirnya terpangkas lah kebahagiaan. Ah, berkurang lah kebahagiaan. Itu satu. Di awal ya. Ya. Nah, yang kedua, ketika perkebunan atau pertanian kita ini bagus apanya, pertumbuhannya kan, muncul kesombongan. Iko karena kehebatan nambo. Iko karena cocok etong-etongan nambo. Jadi tanpa disadari. Tanpa disadari muncul kesombongan. Kita sombong. Itu memancing teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita tidak sombong. Nah, apa kesombongan ini memancing teguran Allah. Akhirnya apa? Mungkin Allah datangkan hama, Allah turunkan bencana. 2 hari 3 hari menjelang panen. Datang banjir. Itu hilang, terkikis habis itu kebahagiaan. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Seharusnya ketika nampak hasil yang kita tanam tumbuh subur berbuah sangat sangat bagus gitu ya. Orang bahkan orang memuji, orang sekeliling memuji, oh koyo gadang kok ya, banyak abad sianu kok panennya kok melimpah kok gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang ini walaula iz dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Nah, seharusnya dia mengungkapkan itu, ini semua karena ya. Jadi memang setan itu ada di mana-mana. Pas terjadi sombong gitu. Muncul kesombongan. Seharusnya nyanyi ungkapkan masyaallah la quwata illa billah. Ambo nak ada apa-apa ya. Bahwa apa yang dia tanam nih buahnya bagus. Ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dia munculkan gitu. Bukan muncul dari dirinya karena saya hebat. Karena saya hebat, kok karena cocok hitung-hitungan lambo perhitungan. Akan ada hubungan dengan tidak bahagia waktu panen. Pasti kalau yang dia munculkan itu adalah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia bahagia ketika panen. Tapi kalau enggak, bisa jadi 2 hari 3 hari karena saya 3 hari sampai hari jalan panen ada hama atau harga panen murah atau awak lah panen padi lah tasabi arago turun pengawak pasti kecewa ya. Pasti kecewa luar biasa kan ya. Kalau tadi itu kan mungkin musibah ya. Mungkin hama datang, ini tidak ada hama datang, awak harga jatuh. Pasti kecewa. Cabai murah sekali harganya. Padahal biasanya 50.000. Pekan lalu orang panen lado 100.000 sekilo. Tiba dia awak panen tinggal 20.000 lagi. Nah, kecewa kan? Kecewa, tidak bahagia. Tidak bahagia. Oke, apalagi pesan. Nah, jadi kita perlu menghadirkan menghadirkan rasa pengawasan Allah gitu ya. Tidak boleh berutang, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. yang ketiga, meyakini bahwa rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan kita, rezeki kita masing-masing ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Takdirnya sudah ada di Lailul Mahfuz gitu. Jadi kalau misalnya 2 pekan atau seminggu yang lalu kawan sebelah menjual aragonya mahal, tiba dia awak rago murah, ya itulah rezeki kita gitu. Kita syukuri, pasti bahagia juga. Ya. Tapi kalau enggak bisa mensyukuri, ya pasti kecewa itu. Mengupat terus. Mengupit tadi kan, di malas salah. Bakal salah hitung gitu. Jadi, ini tema dajan ini sangat luar biasa gitu. Menyadarkan kita gitu, terutama kawan-kawan petani. Bahwa ya kita ini berusaha, berikhtiar, kuliah malu ya, fasirallah malakum rasulullah minun. Kita bekerja, berusaha, buatlah hitung-hitungan yang sesuai dengan ilmu pertanian gitu ya. Karena kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyaku, awak kau lebih tahu, bila saatnya awak bercocok tanam, sehingga nanti pas panen, arago tinggi, sesuai gitu. Bila saatnya bercocok tanam, sehingga nanti tidak terganggu oleh cuaca segala macamnya gitu.
Nah, kan ada ilmunya itu kan. Nah, tapi nah, dalam perjalanannya jangan memperbanyak hutang. Dalam perjalanannya jangan muncul kesombongan. Dalam perjalanannya ketika panen pun yakini bahwa rezeki itulah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Sudah ditetapkan kece orang awak kan kerajo la padok rezeki la bontok. Nah, pasti berapa yang Allah takdirkan segitulah yang kita dapatkan. Jangan ada menyalahkan orang lain, mengupik segala macam. Nah, pasti kita bahagia tuh. Oke, Ustaz. Satu lagi terakhir. Iya. Pasti kita akan semakin bahagia kalau hasil panen kita ini bisa kita bagi untuk anak, istri, karib, kerabat. Mungkin dalam bentuk infak, sedekah, atau zakatnya dikeluarkan. Pasti terasa bahagia. Ya. Nah, makanya dulu orang-orang di kampung ketikanya sawah kan, sebelumnya bawa pulang untuknya, keluar zakatnya dulu sekalian aja. Nah, kebahagiaan itu ada. Soalnya kebahagiaan itu sempurna. Ya. Kenapa? Karena kalau ada orang dia gaya bantuan, infak, sedekah, zakat, pasti orang itu mendoakan awak. Mudah-mudahan bertambah rezekinya. Ah, didoakan seperti itu pasti bertambah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, ya kan ada, kalau di kampung saya ada ungkapan sebesar. Yang saya sumpi, bawalah pulang. Yang saya ganggam, saya dah. Ya. Nah, jadi itu bagi, dibagi rezeki. Keluarkan zakatnya, sedekahkan hasilnya. Ya kalau belum sampai nisab, udah keluarkan infaknya, ya. Sedekahnya. Sedekahnya keluar. Ya, pasti, pasti orang nama dari. Saya ganggam dalam sekarung tak mau mengeluarkan. Kedawa sesuatu ya, kan? Agar kebahagiaan kita sempurna. Kenapa? Karena kalau orang kosan pilih, bakhil, tak mau berbagi, pastinya cameh. Lain tak kena ambil orang beko di gudang wak kau. Dia nak kena hutang orang. Nak kena hutang orang. Dia kena bayar hutang kau. Dia kena bayar hutang kau. Dia nak ada masuk maliang kau. Akhir sibuk. Hilang kebahagiaan kan? Tidak jadi bahagia. Bahagia itu kan di hati ya. Perasaan ya, jiwa. Nah, tapi kalau dia bagi, orang mendoakan, mudah-mudahan tambah sakit. Alhamdulillah. Senang kita, bahagia. Ada rasa aman. Kenapa? Karena dalam surat Quraisy itu kan tegas Allah mengatakan, wa amanahum min khauf. Ya Allah lah yang memberi rasa aman. Wa at'amahum min ju'. Allah juga yang beri makan dari rasa lapar. Gitu. Jadi kalau kita ini berusaha, ya, semua usaha sebenarnya, ya. Tapi ini untuk pertanian ini sangat sangat cocok sekali ya. Nah, kita yakin Allah yang mengatur semuanya, kita sudah berusaha, kita gantungan kepada Allah, ketika berhasil, nah, kita keluarkan sedikit haknya fakir miskin, kalau enggak sampai nisab, ya cukup infak sedekah saja, pasti kita sempurna bahagia ketika panen. Oke, Pak Ustaz. Samping itu mungkin. Kan ada ungkapan. Apa hadis apa saya tidak kurang tahu. Tapi dari 100 pintu rezeki, 90-nya itu adalah di perdagangan. Perdagangan. Ya. Ya, Pak Ustaz ya. Jadi hadis motivasi tentang perdagangan ya. Hadis ya, itu, Pak. Ya, hadisnya ya walaupun dalam kajian ilmu hadis katakan hadisnya itu dhaif gitu ya. Tapi walaupun hadis dhaif dalam ilmu fikih sufi untuk motivasi dibolehkan. Jadi dari 100 usaha 90-nya adalah usaha dagang. Ya. Hadisnya lebih kuat itu kan 9 dari 10 pintu rezeki gitu ya. Oh, 9 dari 10 pintu rezeki itu di perdagangan. Ya. Perdagangan dalam arti ini kan termasuk mengolahnya, menjual, mengolah, menjual kan begitu. Ya. Agar petani bahagia ini, Pak Ustaz. Tentu kita berharap kalau dia panen itu, ya, jangan langsung barang mentah dijual, kan itu. Katakan panen ubi. Ya. Ya juallah ubi ini sebagian, sebagian jadikan keripik. Oh, lebih bahagia lagi tuh. Iya dah. Kenapa? Karena untung lebih banyak kan? Iya, iya. Lebih besar, iya, iya. Jadi jangan sampai menjual barang mentah. Barang mentah. Kalau padi jangan jual padi, beras jual. Beras jual. Kan begitu. Ya. Pasti bertambah kebahagiaan. Ya. Melipat gandakan kebahagiaan. Nah, ya. Itu judulnya. Karena 90% itu dari setelah panen ini ke bagian ya, kita. Ke hilirnya. Ya. Usahanya. Ke usahanya ya. Ah, itu memang harus digerakkan juga tuh kawan-kawan petani ya. Jangan pokoknya panen tuh ala pesa doanya. Kalau kentang
Ya, sebagian jadikan keripik. Ya. Ya, keripik kentang. Pengolahan. Pengolahan. Bawang, sebagiannya jadikan bawang goreng. Ya. Ya, ini kan menambah kebahagiaan ini. Ya. Iya toh? Bertambah kebahagiaan. Ah, bertambah. Melipat gandakan. Melipat gandakan kebahagiaan dengan pengolahan hasil. Ya. Ya, dengan menambah usaha. Nah, usaha. Ah, itu mungkin selama ini nggak terpikir juga oleh petani atau terpikir hanya pikiran lepas saja kan? Ya, ya. Padahal dia lakukan itu. Kalau sebelumnya kita bicara jangan menimbun, kan tujuannya untuk kemaslahatan konsumen, gitu? Ini nah, kan bukan menimbun. Ini nggak menimbun. Diolah. Ini pengolahan ya, supaya kita mendapatkan keuntungan berlebih, ya, bertambah gitu. Kenapa? Karena ada pengolahan, pasti nilai ya, harga barang ini naik kan, bertambah gitu. Nah, itu akan menambah kebahagiaan. Jadi intinya petani ini sangat berhak untuk lebih bahagia daripada ya, misalnya ini Ustaz. Tiba-tiba cabai murah. Tidak usah mengupar kita, panen cabai itu diolah dulu. Jadi kan cabai giling. Diolah dulu ya. Kan bisa disimpan berbulan-bulan masuk kolam aja misalnya. Ya, ya. Hah? Nah, ini kan usaha-usaha. Dalam rangka menimpakan rakan kebahagiaan. Ya. Baik, Ustaz. Makasih banyak, ya, Dejan. Ini intinya adalah bagaimana kita menikmati hidup menjadi petani, panen ketika bahagia ketika panen. Ya, insyaallah. Terima kasih kawan-kawan. Ketemu kita siang hari ini. Selamat bertemu lagi di Dengar Inspirasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.